Dan ini adalah hasil dari babak final Piala Menpora. Di leg yang pertama ini, Persija Jakarta unggul 2-0 atas Persib Bandung di 45 menit yang pertama. Pemain Persija yaitu Braif Fatari berhasil membuat rekor gol tercepat pada detik ke-31. Dan ini menjadi prestasi tersendiri tentunya bagi Persija yang bisa membungkam Persib Bandung 2-0 di babak yang pertama. Kemudian di gol yang kedua ialah Taufik Hidayat yang mencetak namanya dalam pertandingan ini. So, kita tunggu lanjutan babak kedua. Akankah Persib Bandung bisa membalikkan keadaan atau Persija menambah gol? Kita tunggu saja.